Halo, selamat datang. Ini kedatangan kali ini kita kedatangan paket. Tapi muka gua udah nampak nih. Hah? Muka gua udah nampak. Nampak ya? Enggak, enggak. Kurang naik nih. Kurang naik. Ini nampak di sini, Bang? Hah? Nampak kalau ini nampak. Oke. Okay. Ini kita kedatangan paket PCP Monster Rally 32. Jual ya. Kita cek ya. Kan muka lu nampak. Dan apa, Bang? Enggak, cuman anu aja. Kenapa buka? Lah? Buka. Gaji ini bayar cok. Oh. Dapat gaji hari ini bayar sepis cok sama hari. Ini tali sandang di sandangnya. Mini Cooper ini gantungan mimis. Ini popor, popor lo. Tengen yang punya siapa ni? Yang punya ni. Yang punya. Yang punya. Terus, tap. Nih, popor setelan pipi yang ni, Tom Hall. Kayu mahoni, mantap, ringan. Nah, ini dia. Jadi jangan mau makan loh. Tadi kalau ke belakang masih ide kok. Ini Monster 32 nih. Dural ya, dural nih. Ini ada perubahan dari produk Siliwangi Sport ya. Ini produk perubahannya senang. Ini chambernya beda nih sudah nih. Tapi pakai dural, bukan dural ya. Angin di 2000 PSI. Nampak enggak? Nampak. Nah, oke. Untuk panjang larasnya kesalahannya 60 kesalahan. 60-an ya. 60 cm. Oh, enggak masang. Kok tadi aku bilang, oh, jadi aku masih dikotakin mah itu kalau enggak dia praktik sendiri. Bonus ini Kak sih, Kak. Apa tuh? Ini kalau beli 60. Oh, tutup belakang ya? Enggak, tutupan cooper untuk pengisian angin. Oh. Nah, ada pentil nih. Dari sandang sama ini lah. Kotak pun enggak. Ini juga ada. Mantap kak, gila juga sui ya, sui kunci gini juga kak, tolong saya tempar kunci gini juga. Masih belum dipakai kan? Sekarang nih. Kalau kemarin lah sudah dikasih tahu sama tetangga tuh katanya kalau penampakannya nih. Ada orang ngontrak di Sulutra, ada kan nak dibongkarin, nak dibikin pola lagi. Bagus. Mulus ya. Bagus. Tuh. Ini
barang yang mantap nih. Terima kasih Siliwangi Sport. Ini strip panjang. Strip gua nih. Oke, sekian dan terima kasih. Oke lor, ini unitnya ya. Ini unit yang semalam kita unboxing nih. Moser udah 3 dural ya, yang semalam kita unboxing tuh. Ini pakai tele Discovery. Discovery VTZ. Ini reticle glass ya. Oke, ini untuk mimis kita pakai mimis tas akurasi, kita pakai mimis GS Doom. Beratnya 9, berapa nih? 9,56 gram. Grand. Ini tuh mimisnya lur ya, nih. Oke, kita coba masukin ke mounting ya. Kita paskan dulu ya. Ini kurang belum pas nih. Nanti. Tuh ya. Kita tes akurasinya. Kelihatan gak nih? Ya. Yang kita tes akurasi menggunakan kertas ya, supaya kita lebih bagus lagi. Detik ini aja nih. Masuk ya. Satu kali. Satu ya. Ini pakai KS. Ini enggak payah ini. Kelihatan ya. Itu lubang tadi ya, satu kali shot ya, dua kali shot. Kita sampai 5 kali aja ya. Tuh mantap ya, grouping ya. Itu settingan standar saya sekitar 30 meteran itu lur. Setting lagi ya. Sip, masuk ya. Tap. Kita coba lagi, tesat lagi. Duh. Kesenggol lur. Nah, ini. Tuh lubungnya tuh ya, tuh. Sip. Mantap lur ya. Ya, tuh lubangnya tuh. Oke, kita ambil. Nih. Masernya lur. Ini pakai mimis GS, itu jaraknya lur. Tuh. Jarak yang biasa saya pakai untuk hunting. Itu ya untuk setting di 32 meter terukur pakai ring finder kemarin. Oke, okay. Akurasinya jos sama mimis GS nya mantap juga pakai pakai ke Moser ini lor. Tadi saya coba sudah pakai GR12 JBS yang 12 grand tuh kurang cocok lor, itu grupnya kurang lebar. Nah, ini pakai ini baru sui, mantap. Oke, teman-teman yang baru bergabung jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum. Untuk lupa tadi untuk angin ini ya. Untuk posisi angin tadi kita di berapa tadi ya? Saya start tadi di 2500 PSI. Nah, tadi berapa kali shot tadi? 1 2 3 5 kali shotan mungkin angin sudah 2000 2500-an, Lur.
Untuk semalam tadi malam saya cek, ini boros lagi lur, boros nih. Jadi per hammer nih saya potong kira-kira sekitar 3 ulir. Ini 3 ulir saya potong. Dan alhamdulillah jadi anginnya irit lur. Lebih irit lagi dari semalam, cuma 7 kali shot, angin di 2700. Langsung tinggal 1800-an. Boros sekali lur. Nah, tapi ini alhamdulillah sudah oke, sudah mantap nih. Ini pesanan teman saya ini lur. Teman pesanan rekan bediler Jambi. Oke. Oke. Mantap lur.